saya nak tanya pada Datuk Seri sendiri tentang sekarang ni kita punya perlembagaan telah tukar untuk pengundi berumur 18 tahun. Adakah macam mana persediaan kita untuk meyakinkan kepada anak muda tentang Pakatan Harapan ni? Maksudnya kerajaan yang ada ni kita kekalkan. Okay, kerana umur anak-anak yang 18 tahun, dia kita faham belum mempunyai kematangan yang cukup. Sedangkan 70 tak matang, katanya Datuk Sri tadi, apatah lagi 18. Jadi macam mana gaya kita nak meyakinkan mereka untuk menerima kita dalam undi? Satu. Yang kedua, bagaimana cara Datuk Seri ingin memberi satu pendekatan kepada kita untuk menerangkan kepada rakyat, orang ramai yang selalu digembar-gemburkan kita ni kerajaan sepenggal. Tadi itu kita nak faham. Yang penting buat ditanya tadi oleh Surah Rahman, itu apa dia usaha meyakinkan generasi muda? Pertama, generasi muda ini juga bukan nak dengar propaganda. Dia tengok dari segi tindakan dan amalan kita, dari gelagat pimpinan kita, dasar mereka, apakah upaya untuk menyelesaikan sebahagian masalah mereka. Saya kira selain daripada program penerangan, pendedahan, wacana, yang lebih penting ialah keupayaan kita melaksanakan program pembangunan negara dan pembangunan insan yang boleh diantara lain menyelesaikan sebahagian dari masalah orang muda. Tentang keadaan sepenggal, itu tiga orang tanya begitu. Ada orang beritahu saya, ada pemimpin-pemimpin bersebut keadaan sepenggal. Saya nak nasihat, kalau ada pemimpin Pakatan Harapan dalam yang memegang jabatan kerajaan yang percaya ini keadaan sepenggal, dia patut letak jawatan. Kita harus yakin sama ada sepenggal atau tidak, itu terletak kepada keupayaan kita melaksanakan agenda reform. Kita baru satu tahun, betul ada kelemahan, tapi kita harus akui perubahan itu telah dimulakan perubahan-perubahan. Ya, belum memuaskan, tapi permulaan dalam suasana yang sangat getir. Jadi saya yakin, insya Allah saya yakin, kalau kita landasannya betul, pimpinannya berintegriti, dapat bantras rasuah secara berkesan, elak pembaziran di kalangan pimpinan, dan tunjuk kesungguhan kita untuk menyelesaikan dan membela nasib rakyat, rakyat tetap pilih Pakatan Harapan.